Yang kedua ni, mencari Tuhan. Mencari Tuhan tu apa maksudnya? Gini, saya minat, saya ni minat juga perbandingan agama. Jadi bila kita baca buku tu, buku ni, baca falsafah tu, baca falsafah ni, fikiran kita tu jadi terbuka. Jadi saya nak tengok agama ni dari dekat. Dalam dunia ni saya rasa tempat yang terbaik untuk tengok agama, India. Sebab dia ada semua agama. Kristian, bapa alirannya Kristian ada, Budanya, memang situlah asasnya. Ini negara yang melahirkan agama. Buddha situ juga, Hindu situ juga. Walaupun kemudiannya pergi ke negara-negara lain, timur jauh seperti China, seperti apa ni, Jepun dan sebagainya, Buddha asalnya India, orang India. Buddha itu Gautam Buddha dia panggil. Gautama Buddha tu kita ada. Gautam Buddha itu asalnya orang India. Nama tempat pun Buddhgaya. Buddhgaya nama tempat tu. Tempat dia dapat nirwana di bawah satu pokok tu. Di India. Jadi saya pergi tengok dari dekat semua. Kalau tempat Hindu saya tengok, dia tempat-tempat tu dia ada tempat pembakaran mayat apa semua, kita pergi. Sepatutnya saya rasa orang kita dulu dia takut buat macam tu. Dia takut. Sekarang ni pun dia tahan orang. Sepatutnya kita pergi tengok, barulah kita boleh banding. Kita boleh banding. Misalnya kebumikan, kita kebumikan dalam tanah bila orang mati. Betapa indahnya Islam. Betapa rahmatnya, baiknya. Sangat terpilih agama ni. Kalau kita tak tengok, sebab orang yang bakar tu kadang-kadang dia, sebab bila kena api kan ni, ini orang-orang ni dia dikecut tu kadang-kadang melambung. Melambung mayat tu. Kalau dia tindih, dia tindih dengan kayu yang banyak. Kesian. Biasanya dia tak tindih. Kadang-kadang dia ikat, dia ikat dengan rantai apa semua. Kadang-kadang dia tak buat begitu. Melambung pergi dakap orang. Tak terkejut macam tu. Dahsyat pula cerita. Kemudian kita pergi tengok kan orang, kalau Hindu terutamanya sana, banyak kita dapat pengajaran. Kita baca, kita pergi. Kita baca, kita pergi. Saya buat macam tu. Kalau Kristian, Protestan, ni gereja Protestan, kita pergi. Jadi kadang-kadang kawan-kawan kita tu bimbang dengan kita. Dia kata cari Tuhan ke apa dia. Itu yang sebut cerita cari Tuhan tu. Nah, kita sepatutnya kena terbuka. Sebab kita mudah nak berhadapan dengan orang. Kita kena, andaikan kita ni manusia biasa. Manusia biasa, apa sikap kita nak menilai setiap agama tu? Dan kita pergi bercakap dengan dia, bincang dengan dia, tanya dia kenapa dia duduk di, kalau kuil Hindu biasanya dia mesti ada kolam. Mesti ada kolam. Kolam tu banyak ikan. Jadi orang-orang tua pergi, dia bawa dia lah duduk apa ni, tepung uli tu kan, atau macam-macam dia bawa tu, dia pergi duduk situ, dia cubit sikit, baling dalam dalam kolam tu. Jadi kolam tu dia sambung dengan kuil. Duduk situ ramai, kita tengok kenapa dia buat apa ni. Kalau kita tanya, dia cerita lah. Setengah-setengah tu dia tak mahu layan kan, tak apalah, kita cuba cari yang boleh kita apa ni bercakap. Kita akan dapat banyak. Jadi betul yang kita baca dalam buku-buku tu, bahawa ikan ni adalah saudara kepada dewa-dewa. Saudara kepada dewa-dewa. Jadi yang kita panggil ikan dia, sebab dia percaya, dia panggil avagaman, inkarnasi. Manusia ni bila dia mati, akhirat dia apa? Dia berpindah kepada makhluk lain, hidupan lain. Boleh jadi ikan itu saudara kita dulu yang mati. Boleh jadi ikan itu bapak saudara kita. Boleh jadi ibu kita. Boleh jadi itu agama falsafah dia panggil. Agama ni ada jenis falsafah. Agama falsafah. Tujuannya katanya untuk melembutkan hati. Dan dia tak boleh tak boleh bunuh ikan, tak boleh makan ikan. Betul-betul orang panggil pure vegetarian. Banyaklah sana tu. Memang dia tak makan.
ini cerita saya nak buka rahsia Pak hari ni ya. Ceritalah sikit ya. Sebab masa dulu nakal-nakal kita, tapi saya ni budak-budak masa tu duduk di Jomban ni, saya budak-budak. Yang abang-abang ni nakal-nakal juga, yang belajar di Darul Ulum Jomban tu nakal-nakal juga. Tapi dia tak tahu cerita. Sebab tu, lepas tu saya baca pula setelah kita besar tu, duduk di sana, kita baca, oh ni ceritanya, orang tak tahu cerita ni dulu. Dia tengah malam-malam kan, di ni dekat Kuwait, di sebelah sana tu kosong lah, kita boleh pergi memancing. Kita boleh pergi memancing sebelah sana tu. Kalau dia tahu, dia marah, kena kejar tu, kena pukul kita. Tapi abang-abang ni ada yang nakal-nakal tu, dia pergi memancing. Dia tak tahu cerita. Dia kan anak-anak zina apa tu dia buat dalam tu. Dia ada juga perzinaan apa semua ni, dia buat dalam tu. Tiba-tiba yang ada yang pancing apa berat ni, ikan berat ni dah. Rupanya mayat budak. Lepas tu tak pergi dah. Tak lalu ke mana yang makan dulu. Sebelum pada tu ada dah dapat ikan muntah. Itu cerita. Jadi kepercayaan dia tu apa, kita nak tahu. Kalau budanya macam mana, kalau jen, agama jennya macam mana, kalau agama metinya macam mana, kita tak pernah dengar pun agama tu. Sebab itu, itulah tempatnya. Kalau kita tak ambil peluang itu, rugilah. Sebab itu ulama-ulama kita boleh menghadapi semua golongan ni. Cuba tengok ulama-ulama Dioban, terutamanya Maulana Qasim Nanutwi itu. Kalau nak bercakap pasal Hindu, nak berdebat dengan Hindu, dia tahu tentang agama Hindu tu. Jadi itu satu keperluan sebenarnya untuk pelajar-pelajar. Tapi kalau kita tak rebut itu, habislah, tak dapatlah. Kita tak boleh tengok dengan mata kepala kita sendiri. Itu sebenarnya cerita ni. Lepas tu memanglah sifat muda kan, kita ni sifat berani, memberontak. Jadi sehingga kadang-kadang kita bercakap tu macam kita kritik, kita sengaja dengan kawan-kawan, dia tak boleh jawab. Kamu belajar, kena belajar betul-betul, tengok dah tak boleh jawab. Jadi macam kita kritik Islam lah, kita itu latihan sebenarnya. Jadi benda-benda gitulah. Jadi setengah-setengah orang tu dia jadi keliru tu. Setakat itulah dulu Wallahu a'lam. Setakat itulah Wallahu.